Nah ini sobat semua ya, es rasa kopi dari Tora Bika Coffee ya, ini sudah jadi esnya. Saya akan coba potong. Nah ini teksturnya dimakan tuh, tak makan nih, tak coba. Lembut, tapi bukan lembut seperti. The time of the year now, you got people falling in love. Halo sobat semua, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di sini di vlog saya Benedicta Frames. Sobat semua, dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengikuti saya membuat es lilin ya. Kali ini es lilin yang akan saya buat ada es lilin dari kopi saset yang cappuccino dari Tora Cafe Cappuccino. Jadi saya akan membuat es lilin karena di rumah ini banyak sekali yang suka es ya, terutama saya. Kalau ada es krim pasti beli, daripada beli gitu, beli mendingan buat sendiri. Oke, langsung kita masak aja ya, langsung ya. Nanti saya tulis resepnya di deskripsi.
Nah, ini sobat semua hasilnya ya. Ini sudah dingin dan sudah saya saring. Saya akan masukkan dalam plastik es lilin ya. Saya akan pakai torong biar tidak kemana-mana larinya. Saya kasih ya air, ini sudah dingin. Ini ya jadinya ya es lilin kopi. Saya taruh sini, saya bungkus lagi. Nah, ini sobat semua hasilnya seperti ini. Es lilin torabika torako, es lilin torakofi cappuccino. Nah, ini seperti ini. Akan saya masukkan freezer dulu ya. Ini ada yang kecil sisanya. Oke, tetap stay tune, nanti ditunggu hasilnya seperti apa dan rasanya. Nah, ini sobat semua ya, es rasa kopi dari Torabika Coffee ya, ini sudah jadi esnya. Saya akan coba potong. Ini teksturnya dimakan tuh, tak makan nih, tak coba. Lembut, tapi bukan lembut seperti es krim. Es krim ya, karena ini kan ada airnya berupa cairan toh. Cairannya kan cair, tidak agak-agak menggumpal, maksudnya menggumpal tidak apa ya, kental. Jadi ini teksturnya seperti ini. Nah, ini ada bekas gigi. Lembut rasanya, kopinya terasa, susunya terasa, manisnya terasa. Jadi wajib dicoba
daripada beli di luaran tau. Mending bikin sendiri, sehat, higienis, bisa dimakan sekeluarga. Ini saya membuatnya jadi 16 buntel bungkus. Nah, cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menemani saya membuat es lilin dari Torabika Coffee. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.